firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sore yang indah ini Tuhan, di mana Daniel dan Egi akan dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus. Bagaimana mereka diajar untuk membangun rumah tangga di dalam fondasi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Haleluya. Amin. Saya Daniel Wahyu Pratama Hutagalung berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Egia Nina Surbakti, menjadi istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Inilah pasangan terbaru sejagat raya, Daniel Wahyu Pratama Hutagalung dan Egya Nina Surbakti, Tuan dan Nyonya Daniel Hutagalung. Tuhan Yesus memberkati. Take you away, 'cause without you, babe, I lose my way.